السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan satu riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ghfir lil mu'allimina wa barik lahum fi abdanihim wa atil fi a'marihim. Jadi kita ni masih lagi di dalam tua kita dok cerita kelebihan ilmu dan kelebihan alim ulama. Oleh itu beberapa hadis yang kita belajar telah lepas dan diikuti pula satu hadis riwayat daripada Ibni Abbas. Ibni Abbas tu mana anak Abbas. Abbas dengan pak Nabi dua beradik. Arti Ibni Abbas nama dia Abdullah. Hak ni lah kalau kita mengaji lah kita nahu, orang panggil alam abadilah. Apa alam abadilah? Iaitulah orang nama Abdullah. Abdullah, Abdullah. Tak silap saya ni empat orang. Satu Abdullah Ibn Umar, yang kedua Abdullah Ibn Abbas, yang ketiga Abdullah Ibn Mas'ud. Lepas tu ada satu lagi. Nah, maka digelar kata abadilah. Kemudian Abdullah Ibn Abbas kare kubur di Taif sehingga digelar Masjid Ibn Abbas. Dan di dalam masjid beliau, dalam masjid Abdullah bin Abbas ni, kebanyakan di antara hamba-hamba dia ataupun orang panggil di lembek-lembek dia buh banyak bau, iaitu lah air mawar asli. Kerana di Taif tempat orang panggil membuat banyak bau air mawar asli.
Pendek kata di masjid keliling Kelala Abbas dia tabarruk banyak bau buat daripada air mawar. Ha, bau sedap subuh ya. Kamane kubur Syekh Daud duduk sekali tepi dengan kubur Abdullah bin Abbas. Oleh itu siapa dia bila pergi ziarah ke Taif, gilah ziarah di atas kubur Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas ni lah kalau Nabi pegang kepala, Nabi berdoa kepada sepupu dia, Allahumma faqihu fiddin wa'alimhu ta'wil. Maka para-para tu'u khususnya almarhum Al-Habasi Warak tak tinggal lah kalau pegang kepala budak dia baca lah doa tu, Allahumma faqihu fiddin wa'alimhu ta'wil. Oleh itu di bila masyhur ulama panggil apa dia para mufassirin ialah Abdullah bin Abbas. Kaman hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir lil muallimin wa barik lahum fi abdanihim wa atil fi a'marihim. Saya dengar doa ni berasa sebab pasal Nabi tu berdoa kepada alim ulama. Inilah jadi Nabi tu minta berdoa kepada orang mengajar. Nabi doa khusus kepada orang mengajar. Dengan sebab itulah kita nak caci tok guru tak boleh. Boleh tu kalau orang nak caci kepada tok guru, duk sebut cerca tok guru, saya tak boleh terima sungguh-sungguh. Nah, tengok Nabi dia hantar doa khusus kepada alim ulama. Mano Nabi kata, hei Tuhanku, ampun olehmu bagi segala orang yang mengajar. Jadi Nabi dia berdoa minta tak apung selama orang dia mengajar, minta apunglah kesalahan dia. Lalu itulah sekaligus kita pandai kata orang alim ulama, nampak dia buat perkara tu gapo dia ada salah, tapi dia minta apun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana bila Nabi berdoa dia tak tolak sama sekali. Oleh itulah doa ini saya terikat sangat-sangat. Nah, puasa malunya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia usaha berdoa khusus kepada orang mengajar kamu. Kamu dia kalau kita semua hendak kita ingin nak masuk dalam doa Nabi, kita usaha mengajar. Bukan nanti mengajar orang luar, mengajar anak orang panggil muallimin. Seperti mengajar dengan saya malam ni. Kamar kita pun selalu di antaranya kelik apa? Kelik royak ke anak, kelik royak ke abis-abis. Jadi salah satunya untuk di antaranya saya nak bagi satu yang panggil satu geligo, satu rusio. Kamar dia kita keliklah royak ke abis kita. Mudah-mudahan juga nah, we jadi masuk dia kata muallimin kita ni. Ha nah, mano klik jaga molek nah. Kerana datang pada hadis Nabi kata man qala jazallahu anna sayyidana Muhammadan bima huwa ahlu. Kata tu ya. Selepas lepas maye kita katanya jazallahu anna Muhammad sayyidana Muhammadan bima huwa ahlu. Kata tu ya. Klik ayat Ka'bah atik labai tak hari nah. Nabi kata man qala jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Kata itu ya. Kemudian bila kita kata lagu tu faqad at'aba sab'ina min katabil malaikati kulla sabah. Nabi tersapa dia kata tadi
lepas semaya bila-bila nak turun tangga tiap-tiap lima waktu, kita bacanya jazallahu anna sayyidana muhammadan bima huwa ahluhu. Sekat tu ya. Maka kita kata lagu tu 70 para malaikat penak susah nak bubuh pahala kita. 70 para malaikat susah penak nak tanda amalan kelebihannya. Sepakat begitu di antaranya rasa penak kih nak royak kata pahala tu banyak. Oleh tu nak suruh kita klik baca ni. Kemana kita klik royak Kaabah kata supaya nak masuk hadis Nabi kata Allahummaghfir lil muallimin. Nah, tu hadis Nabi kata man qala jazallahu anna sayyidana Muhammadan bima huwa ahluhu faqad at'aba 70 satu riwayat kitaban minal malaikah. Tu mana kita we penat segala 70 malaikat untuk nak tulis kebajikan. Dengan maknanya pahala tu banyak. Ha nah, tak ayah ditulis jim zai yo patu Allah. Patu ain nun alif sedi'anna. Lepas wisalah semewiri nak turun tangga lagi nak baca jazallahu anna sayyidana muhammadan bima huwa ahluh. Baca tu ya. Jazallahu anna sayyidana muhammadan bima huwa ahluhu. Siapa dia baca lepas maya sekali tak apa dah. Pahala tu banyak tak banyak, sehingga 70 malaikat penat berat nak tulis banyak doa. Ha, terkama kita ambil hak ni, klik sementara lagi royak kepada anu, royak kepada abel, tebel baca ha, hak ni abel. Saya dapat belajar semalam dengan tu guru, dengan babo, babo wui hak ni. Kita pun klik baca lah. Hadis ni khilaf ulama, setengah atas dia sahih, setengah atas dia da'if. Biarlah tu tak serkira di situ tu, kira kata kelebih. Tak ayah dia tak ada berat, tak ada sampai beribu kali. Bacanya jazallahu anna sayyidana muhammadan bima huwa ahluhu. Tu ya. Baca tiap lepas maya, maka pahala dia begitunya banyak. Oleh tu bila kita klik royak ke anak, klik royak ke abang, klik royak ke sahanya, masuklah kita muallimin. Masuklah kita tu guru tu yang mengajar dia. Bila kita pergi mengajar, artinya masuk doa Nabi kata Allahumma ghafir lil muallimin. Nabi tak ampun oleh muhi Allah bagi segala orang yang mengajar. Tapi kita segera faham kata yang mengajar ni tok guru bapa. Mengajar kita sendiri boleh royak ke anak. Oleh itulah hajarlah anak. Bukan hati hajar kena duk sila duk bila-bila makan nasi kita hajar anak sepatah dua kata. Berapa yang mu'alimin tu? Kerana Sayyidina Ali katanya man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan lahu. Siapa dia mengajak kadang-kadang satu huruf je, agak-agak aku nak murid dia, ia tu dia antara penghulu aku jadi hamba dia. Ha, oleh itulah saya menggalak pada ibu bapa semua hari ni kelih ajarlah kelima tadi. Pahala tu banyak sangat. Nah, terimalah perkara ni. Ada nak laginya dan berkat olehmu pada badai mereka itu orang mengajar. Tubuh badai kita berkat. Lagu mana rezekimu wah. Lepas daripada penyakit, lepas daripada tipu daripada syaitan. Mana tu bila tubuh badan berkat tu kan, arti tubuh badan kita tu tak akan boleh mensertai perkara-perkara yang hak jadi musnahkan. Khususnya bila benda hak tak baik, dia tak masuk dalam tubuh kita.
kerana berkat Nabi baca doa ni. Hak nak lagi, dan panjangkan olehmu pada umur mereka itu orang mengajar. Ha ni, sabit ke banyak ketuk guru tu umur panjang. Kih, berkatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu saya nak seru semua hak nak mengaji dengan saya ni, usahalah kelik mengajar, kelik royak. Nah, anak nak terima tak saya terima, ikut dia. Abang nak dengar tak saya dengar, ikut dia. Tapi cara kita nak royak, kena ada psikologi, kena ada politik. Penting lagi dengan suami, isteri, dengan anak, dia kena pandang. Haa, tu dia. Dia kena pandang mana, main dengan anak, main dengan bini, kena pergi pandang. Ha, sahabat itulah sahabat Nabi satu ketika dia ditanya Nabi. Ya tanya Rasulullah. Nah, hak dikatakan perempuan yang solehah, perempuan yang perempuan lagu mana? Nabi katanya al-mar'atu solehah, perempuan yang hak juh molek sekali. Iza ra'aitaha, bila munafok dia sarratkah, we muasa serenuk. Dengan mana bila kita tengok bini kita, wasa serno, wasa sedap. Sebaliknya, hak tina tanya juga Rasulullah SAW, abih molek lagu mana? Begitu juga abih molek, abih hak pada kita tengok wasa serno. Tak lalu makan, wasa lalu sakit demi tengok wasa segar. Maka saya ni terikat, duduk mari rumah tu lah. Ada salah satu orang ayub, isteri dia umur kat 20 tahun. Siapa kira royak ke saya ni lah. Dia kata naik tak bini naik ke. Dia teriak. Oh janganlah, jangan sebut lagu tu lah ke saya. Dia kata saya ni wasa tak sampai hati di antara waktu isteri lagu tu. Kerana dia duduk dengan bini dia beberapa tahun mari dia. Sehingga isteri dia tupai banyak. Isteri dia jadi keru tu duduk mengajar duit gaji kat 30 ribu sebulan. Amba dah jadi dah bagi tupai pergi mari bini huzur amba nak pergi dah. Hak saya terikat hati sekali. Siapa seminggu ya bibi bini yang mari piping tolak mari akik bini yang mari. Saya tengok tubik mata kata eh masya-Allah. Pan ayuk kata ni apa mang sabik terikat apa mang saya nak tinggal tak boleh kata kalau orang lain bini lain dah. Tu dia panggil tok laki hak baik. Mana tok laki hak baik bini hak baik gitu. Kemana saya pun tengok satu ke betina royak hak mari semai dulu. Kita tekak. Abang kak lah ni kira mari tak ada dia dah ni. Pakak orang muda lagi, rupa ada lagi. Kak jangan wih hati buat selogan dengan abang dah. Tak ada barokah. Itu biar mata betina. Ya tu je lah petahau lah. Duk sekali tak ada gapa. Duk khidmat ke dia. Khidmat lah. Khidmat lah. Tak ada dah ni lah tunjuk kata kita isteri yang baik. Usaha hibur abang semungkin-mungkin. Supaya kita bila bini kita uzur, usaha kehibur bini jangan sebut kata kena. Nah, kemudian dia bila kita duk laku barakah dia mari. Keberkatan hidup kita tu tak boleh nak nilai. Bila dia barakah mari satu ketika cuba tengok Nabi kita. Pasal apa di antara Nabi selepas Siti Khadijah mati? Orang pakak mari bertawa tu pada nak-nak bini ya Rasulullah. Pada Rasulullah tika tu bukan umur putih, umur tua juga dah. Tapi apa pakak nak mari bini Rasulullah? Pasal dia tengok akhlak Rasulullah dengan Siti Khadijah tak pernah ke Siti Khadijah sakit hati. Padahal di antara Siti Khadijah dengan Nabi, beza banyak mana. Nabi 25, Siti Khadijah umur 40. Lepas tu, Nabi duk waktu boleh hanuk di antaranya berapa orang? Yang kita selalu tahunya ialah nenek orang. Dengan meriah kebetiah boleh sore. Lepas tu boleh kasih tikor rejah berlaku. Ha, sehingga dibuat patung-patung kata-kata adik tarikah. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Katakan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummul Kulsum, Siti Rokiyah. Ha, tengok tu. Pas tu Nabi lepas tu bini pula di atas dekat sebelah orang. Ha, katanya 910.
hak tinggal tu. Okey, pas boleh dengan Siti Khadijah, Siti Aisyah tu umur menikah masa 10-7 tahun, 8 tahun je. Buat apa boleh nak ke Rasulullah? Sehingga-hingga di antara bila orang pakuh. Bila orang pakuh cukup umur 15. Pakat mari bertawa ke Rasulullah. Ayah pun mai wayak tanya, ya Rasulullah. Anak amba nama pulan bi pulan, siapa umur dah Rasulullah? Buat apa? Takut Rasulullah nak buat bini. Atau Rasulullah nak kira kepada sahabat dia. Tengok. Satu lagi, mari suruh Rasulullah tu pada Pas saya pun duk terikat kata, dia ingat-ingat sekarang lah ni. Lah, Masya Allah, saya pun Tuhan begitu juga. Banyak orang habis cuk ngaji. Ketua kata apa-apa, minta berdoa tegak ku anak. Sapuh kepala kata tegak ku berkah. Nah, setengah kata Allah, bapa anak berkhidja, bapa Masya Allah, diberdeki orang lah. Ah, mari pun saya pun Allah teriak dengan budak orang jangan pergi wak. Oh, khianat. Berdoa-berdoa sudah teh bagi pelepas mulut. Dek seminggu yang mari. Masya Allah, bapa kata orang pakat kasih berlaku. Haa, ni kita kena lagu tu. Udah itulah kalau anak kita habis ngaji. Anak kita dapat beli kerja baru. Dia berjumpa lah para alim ulama. Minta dia doa berkah bagi anak kita. Haa, tu dia lah. Udah tu. Tujuan nak tutup boleh jadi barakah. Ini payah sekali. Kerana bila ada barakah, ialah barakah mana ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Boleh tu nak serti kata kerana tu? Serti kata bahawasanya doa Nabi cukup tiga perkara. Satu, dapat ke apa ni? Boleh berkat, boleh umur panjang. Ini kita hidup. Haa, tu dia nak. Dan daripada umamah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersepeda bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikat dan ahli langit dan ahli bumi dan ikan di laut. Ni kalau mung apa ni, muslawat mereka itu Allah Ta'ala dan ahli langit, ahli bumi dan ikan apa selawat minta ampun mereka itu atas orang mengajarkan manusia di kebajikan. Ini ikan keliling ni pakat minta ampun semua, babor mengajar semua. Bukan biasa penuh ikan ni, tengok ni igat lah masa mengajar. Banyak. Lepas berapa beliau ikan ni, halus besar nak minta ampun. Asal kita mengajar tapi patah ni bukan dia dah weh. Ikan serenuk duk dengar, pakat duk mengaji. Haha, kalau duduk di luar pada laut duduk ngajar rumah babo wayak saja tak apa ni pi laut. Ha, hak ni pia wayak ni umama. Ha, tu dia nah. Kamal umama ni dalam hadis dak wayak ni di antara Nabi dukung dia ponong dia letak dak semaya ukung dia ponong letak semaya dia ni. Ulah tu nak serti kata kan melionyo orang mengajar agama. Di dadah tu bila melia kita menyakiti. Sabik saya duk dengar orang duk caci, berani duk caci ulama. Ada saya pernah dengar dia ada satu klip, saya tu baik mata. Dia katanya learning, cuba tengok di Mekah, di Madinah, pia jadi ta'imi. Pia jadi Imam Al-Haramain. Dia kata Puak Muzah Hanbali. Muzah Hanbali ni, dia kata Puak Wahabi ni, Allah, apanya bubuh lah begitu. Tu dalil kata betul kata Wahabi dia bawa ni Allah. Tengoknya bubuh. Imam Hanbali bukan di atas gibasa pada Ahmad Abdul Wahab. Ahmad bin Hanbal anak murid Imam Syafi'i. Nah, dia tu di antaranya bab masalah semaya dia baca bismillah supaya kita juga. Tapi dia baca qahho. Gitu eh. Kama dia di atas dihidup Imam Hanbali. Kerana Imam Hanbali ni mulut merai dua. Satu, Imam Maliki tak ada wajib bismillah, sunat je. Imam Hanafi tak ada wajib sapakah di antara patihah selalu dah. Lalu itulah di antara Imam Ahmad Hanbali, Imam Hanbali sabit pun di melahir Mekah dengan Madinah. Pasal orang seluruh di situ berapa mazhab.
ia mera'in segala mazhab. Jangan nak kata dia atas ia Wahabi, tak betul. Lagi bubuh hak, oh dah gutu. Amak menderu hak pesa lain. Nyetak di situ Allah, dia kata, dia kata tak betul lah. Hak betul hak kita nak bawa ni lah. Hak cara amak menderu hak, hak lain tak betul. Dalil di Mekah. Di Mekah bukan amak menderu hak. Orang bermazhab Imam Hanbali. Maka Imam Hanbali mazhab dia, ia tak sunat baca kunut. Tapi kita pergi ke Mekah Madinah, bila i'tidak subuh, sami'allahu liman hamidah, lama dia tunggu. Buat apa? Ya meraih mazhab syafi'i baca kunut. Ya tak terus selalu tu, kita kena faham lah. Haa, tu dia. Ia baca juga di antaranya bismillah kohor kalu di Madinah. Gapo? Hati imi tu, tu. Sedap dia. Bunyi lah daya. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kali di Mekah kohor ya. Tu di antaranya. Ya hormat. Haa, tu lah. Tapi tu jangan pergi bahasa lah weh. Kata Imam Hanbali tu kata orang ikut Muhammad bin Wahab, buat Wahabi. Jangan tok lah lagu tu. Tak boleh lah jangan nak bahasa lagu tu. Tak betul. Ya kita nak jadi masalah lah ni. Kata kerana duk balah mazhab. Jangan balah lah. Mana segala mazhab yang apa betul semua. Orang bermazhab Imam Malik, dia belajar ambil reti cara bawa ke hak imam dia. Kita bermazhab Imam Syafi'i, kita belajar berkaitan bab semaya 13 rukun Imam Syafi'i royak lagu. Ikut lagu tu lah. Asal tempat buat ibadat di antara di Mekah di mana. Nak tindih mazhab Imam Syafi'i payah cermat. Semaya cermat, pakai cermat. Kalau mazhab Imam Hanafi, kalau darah besar ni ma'ah lagi. Tembuh luah ni tak apa lagi. Ni. Mazhab imam kita Syafi'i bila tembuh nampak kulit patah. Ya tak apa lagi. Di antara mazhab imam Hanafi tembuh luah tu ya ma'ah lagi hak dia. Cuba kita tengok di antara ke Pakistan. Duk takir daging lembu duk darah yang bertepek mereka. Allah semuanya. Tadi lagi pula mazhab Syafi'i cuba tengok di antara janggut misal. Tak ada panjang boleh bodoh. Dia cuma nampak jangan tengok para tok guru-tok guru. Pandak-pandak sekolah berapa-apa sen tak so. Misal sikit ya. Jangan pandak ya. Mula tok dala tak ada belaka jangan misal. Dia kata cuma nyu. Ha sabit mazhab Syafi'i ni cuma tiap-tiap segi. Ha sabit tu buku cuma dak bertengah mazhab imam kita Syafi'i. Kalau pada warak sangat Imam Maliki. Imam Malik dia pakai hadis mata-mata. Kerana ulama hadis je. Haa, tu dia. Ada pun pesan di antara ashabul unqul. Otak jadi bijak guna akal ni sebuah bab fikir, bab-bab fiqh ni. Mazhab Imam Hanafi. Sebab Imam Hanafi mazhab dia boleh kita keluar zakat fitrah dengan bayar duit. Kerana tertujuan zakat-zakat ni untuk di antara nak uspun nuri. Ada kita faham, tak ada apa. Ada siapa tak faham. Haa, nampak nak. Dan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Anas ni. Tua kecil je ni. Anas Ibn Malik. Jadi begini, pok dia mati. Dada hati ibu dia setelah tahu khabar Nabi tanya. Dia mari berjumpa di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tayyah Rasulullah. Dia kata amma ni tak ada lawin hadiah ke apa ke Rasulullah. Ada anak kecil ya. Masa tu saya nak 9 tahun 7 tahun. Lepas tu dia kata ya ni seolah tak nak serah anak ke anak kepada Nabi ni. Nabi nak buat hamba macam mana ikut. Lalu tu lah Nabi bawa ibu yang meletak. Nabi berdoa kepada anak. Suka berdoa ni. Nabi doanya. Nah, Allahumma tawalli umrahu wa aqsit amwalahu wa auladahu wa barik fi ma ataitahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah Nabi berdoa Tuhan makbul sena anak umur panjang. Rezeki murah, anak ramah. Anak yang cucu tak silap saya 120 lebih.
Sehingga Sayyidina Anas kaya tak kaya dia kebung tamah dia setahun buah dua kali. Dua fuyih. Sehingga umur dia tua, ia minta ke Allah Ta'ala. Ia tak minta lah Tuhan, ambillah umur ambuh. Ia kata, ambuh tak usah hidup lah buah dia kata. Kemudian hak ni saya dah berdoa ni. Orang tak boleh beranak, saya dah berdoa hak ni. Hak dapat anak ni. Pasal Allah matawil umrohu. Orang sakit saya panjang umur. Lama-lama mati, kau sembuh. Lepas tu, wa'aksir amwalahu. Ini kaya dia. Nah, ha, lepas tu wa'auladahu, anak dia. Sabit tak boleh anak, boleh anak tu. Wa barik fi ma ataitahu, minta berkat pada benda tahwi ke dia. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saka pun ruh Abdullah bin Abbas hebat ugam, hak Sayyidina Anas wi kaya, umo panggil. Dok dah tu. Ha, nah, kama Sayyidina Anas ni nak oyak kata dia ni setiap kali tempat majlis gi di mano, Nabi tak nak kani. Satu ketika tempat majlis makan, Anas lek kani, Sayyidina Umar lek kiri. Rasulullah sudah minum, tanya, "Nah, ai ni hak Anas ni?" Nah nak ikut Sayyidina Umar ke Anas? Anas dek. Kana ya Rasulullah. Kok dia amun nak dulu kata berkat Rasulullah. Sungguh pun Umar ni tua pun amun nak dulu eh. Tapi Rasulullah beradab lah kan. Sabit tu lah kita nak semaya jemaah. Aula duk lah kanan imi. Maka lah kanan imi lah kiri lebih lah kanan. Duk bisa duk lah kanan. Kita bila duk keliling kita nak ui kepada orang, ui lah kanan. Sabit tu semua orang kampung hormat Allah lelaki kita maaf nah tangan kiri. Sabit gajak anak ke Allah dek we kane 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 gajak anak. Kerana Nabi suka bitayamu dengan menganekan. Tempat noyaan Sayyidina Anas ni satu ketika. Satu ketika ibu dia berjanji. Ibu kata Anas, ibu nak nanti deh masa tu minta Anas balik ha. Kamu dalam hati Sayyidina Anas ni boleh nak turun tangga kelip jumpa dengan ibu. Jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata Anas nak pergi danau. Anas tak ada wayak. Apa hal Rasulullah ni? Rasulullah tak nak minta tolong menyapa ke amanah saya sikit. Tapi amanah ni tak ada buka rusia. Anas pun usaha wis penuh hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Lepas tu kelip ibu nanti lama. Klik siapa ya teriak dak pemik dia mik murih kita kok mano Anas mik nanti jeje. Anas kata ya ibu maaf nah saya tunggu tak nak mari pak ibu jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah minta siapa amanah ambo usaha wi siapa dalam hatu aman usaha siapa pak ibu ni pak ibu ya tanyo amanah gapo Anas maaf. Rasulullah kata rusia. Oh ya tabila rusia Anas jangan buka kok orang nah tak leh rusia ibu ya pahal ni nak sereti kata Anas ni orang yang pegai amanah sehingga dapat barakah dia. Ha oleh itulah nah nak sereti tersenak Anas itu di antara hasrat dia dan di antara perihal dia. Kemudian daripada Anas radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkasih bah menilik pada pemerdekaan Allah Ta'ala pada api neraka. Pia rasa nak tengok orang muka orang lepas api neraka, maka tilik boleh pada orang belajar ilmu. Nih. Tengok muka sama kita pada era. Tadi. Kita tengok sama muka kita ni, seolah menepati kita tengok pemerdekaan api neraka. Ha, sampai kita setagi jabat salam boleh tengok muka kemari. Ini hadis riwayat pada Anas. Kali itu saya nak Anas kata siapa dia kasih nak tilik pemerdeka api neraka, tengok muka orang belajar ilmu. Udah itu maka demi Tuhan diberi Muhammad dengan tangan kodrak matangan. Apa tangan? Kodrak Allah. Ini juga panggil ta'wil. Tidak orang belajar ilmu yang pergi datang kepada pintu orang alim seperti kita ni. Usaha mari pintu mengaji tempat ni, mari duduk tempat ni pergi-pergi siapa kah? Bukan dia senang tepi ni ni. Dengan angin lagi, dengan sejuk lagi tepi air lagi, air pun tak ada bukan dia. Dan kita kan, lepas tu kita pun mari duduk sekali. Maka di surah Allah Ta'ala baginya bagi barang siapa atau bagi-bagi di antaranya orang bagi di antaranya
orang yang belajar ilmu ni dengan tiap-tiap lakuh, selakuh ni ibadat setahun, selakuh supaya ibadat setahun, selakuh supaya ibadat setahun, dan diperbuat baginya bagi orang belajar ilmu dengan tiap-tiap langkah satu mahligai serku. Mana kata supaya kita nak mari ambil daripada mengenak sampai sini berapa, supaya di antara koordin ni ambil daripada petani mesin sampai banyak mana, berjalan mari berjalan berapa lakuh, maka satu lakuh satu mahligai satu bilik dia serku. Satu jakuh di antara 40 ibadat menepati setahun. Dan berjalan ia orang belajar ilmu di atas bumi, dan meminta ampun baginya orang belajar. Bumi ni minta ampun semua. Minta ampunlah bagi Haji Mansur, minta ampunlah bagi orang tu bin pulan, bin pulan, bin pulan. Ni nak orang terkelebih orang belajar ilmu. Dengan sebab itulah kita semua ni cerita azal bagi tegak jangan di atas ukah sama sekali. Tak akan berhenti belajar ilmu, masih lagi tu'u tak ada. Azih situ. Mana saya ni selama tu'u saya dah ada, saya tak akan berhenti mengaji. Sehingga mati, duduk situ. Mana hati kita duduk dan mengaji semua. Kadang kita mari uzur, mari tak boleh mari hati kita. Tak boleh gila, malam ni. Allah, hati nak pergi semua. Dapat pahala supaya mari mengaji dah. Haa, tu dia pengen istiqomah. Ha, sabit itulah Nabi bila dia atas turun surah Hud, turun surah Waqiah, nah, turun di atas surah Mursalat, turun di atas beberapa surah, 4 surah semua. Nabi kata sayyabat ni Hudun wa akhawatuha. Nabi kata mu jadi ubailah akan aku surah Hud dan sedara dia. Nabi sehingga tak silap bawa turun ayat surah tu, Nabi dengar Nabi baca, ubay ada 17 orang tubik dijangguk dengan rambut. Pasal apa? Sahabat tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasal apa boleh engkau sampai begitu lalu? Allah ya takut ya kata. Kerana 3 surah tersebut tu kebanyakan tersuruh jadi istiqamah. Ha ni, sabit Nabi sebut al istiqamah khairum min alfi karamah. Maka istiqamah ni kita buat gapa-gapa istiqamah. Mengaji semua-semua, jangan berfajuk dia main rajin macam sampai cengkoh. Kita mengaji semua. Kalau wirik-wirik semua, sepatah ruah tak apa dah. Buat wirik semua. Terlebih baik daripada 1000 karamah. Kami Nabi katakan, bime-bime lawi takut umatku tak boleh buat istiqamah. Berapa istiqamah ni makna buat, dia panggil buat, gapa dia panggil? Buat serahnaan atau apa panggil, buat sekali-sekala, buat semua jangan telajuk. Lalu itulah saya ingat kata Arab, qalilan qalilan fasara jabalan, sikit ke sikit, sikit ke sikit, maka jadi di atas bukit. Kita tengok ni ujian ke, ujian seminggu tak berhenti-berhenti, ambil pagi sampai pagi esok, dia masa seminggu air sampai kebos terkatuk habis bumi-bumi. Kami ada air hujan tu besar tak? Sikit ya. Tak, 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 tak. Tapi nak oyak kata pasal apa sampai akan begitu banyak istiqomah. Dengan sebab itulah orang Cina, Cina menego makan labu tak suka kita lah. Sama ya. Tapi labu seumur Cina yang pandai, ya taruh, boleh taruh banyak ni sabit jadi kaya. Kita melampau nak labu berdoa hingga lebih pada pada modal. Sabit kata tak beli. Akhirnya tahunnya, Allah beli 5 kuk, beli 1000, sah beli. Ha, tu. Cina sekut-sekut-sekut je kira. Ha, tapi Cina bagai dia tak heran ke siapa. Pasal bagai Cina sambil kalau made in China ni murah bagai dia. Lidi colak gigi, hak lain 10 kuk, hak yang rupai, sama yang nyata bagi. Dia pakai hak dia lagi walaupun murah. Tengok bagai alat yang nyata bagi semua tu. Benar mudah punuh tapi dia beli hak dia. Ning rabuk Cina mai. Pasal yang pakah di Nabi katanya kena jadi sedikit-sedikit-sedikit fasara jabalan. Tengok di atas nak-nak, nak-nak dia buat bukit tinggi sampai ke kukuh rumah. Mulut halus sikit-sikit-sikit-sikit-sikit sehingga tinggi kerah. Kita buat apa-apa rada nak banyak. Sikit tak apa dah dulu.
supaya kita mengaji. Malam ni boleh ruwo. Malam rapai boleh ruwo. Tak terlupa dah, padai dah. Kalau dah bosan tak boleh langsung tu. Haa, kerja ni. Haa, tu dia Masya Allah. Kalau kita tengok dia, senuknya. Habis. Dan riwayat daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhumah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Mas'ud ada sahabat ni. Ia kata sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, seperti malam kita belajar satu bab, bab ilmu, bab kelebihan ilmu, ia dapat manfaat dengan dia dengan satu bab pada akhirat dan pada dunia boleh ruang. Nah, seterbih baik bagi barang siapa daripada umur dunia 7,000 tahun poso pada siang hari dan semaya malam, lagi makbul amalnya tidak merdu. Apa nak ayat? Nak ayat kata dia belajar satu bab. Supaya malam ni kita belajar satu masalah kelebihan ilmu, kita pun dapat tahu cerita wa'amah. Lagi pula boleh klik menyapa kepada suami kita. Kalau kita suami, klik royak kepada isteri, pada anak. Jawabnya terlebih baik daripada umur dunia 7,000 tahun puasa tak berhenti-henti sehari, dan semaya malam tak berhenti-henti. Amalan kita dah buat, dia tak tolak. Terima semua. Ha, sabit tu lah ingat molek lah. Kita jangan heran. Allah kata dia mutlak kajing lah, wa'ibadah, bunyi mulut hidup semua. Allah 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 semua kita kata. Lepas tu dahiyo tu sepakal hitam lengu. Hei, orang dah hitam je dah harap ibadat kuat lah. Ada dia satu ketika buat satu jumu'ah. Yang nak buat lagu mana kita pergi buat 40 hari nak pergi bini kata kuat ibadat. Dia tengih punya hitam. Sengah tu nak pergi hitam tak payah ke orang betul lagi. Dia suntok betul lagi hitam sini. Motor ibadat kuat tu. Tajuk malam tu. Jadi ni. Ha, bukan hati dah ini hitam kuat ibadah. Bukan hati cukup ke. Okay? Setengah tu bangun pagi ganyi. Gana mata merah. Tak nak tidur lah. Malam nak tahajud. Ayuh ya kau okay? Tak ada pasal-pasal royak apa kau orang. Gaji boleh tak sebuah tahu. Tapi tak ada hati ni dinding tebas. Tamanya gedoh ke perak. Hati ni tak ada. Tajir sungguh nak panah hati. Mana reti ni ada bakok tengok napok lagi. Darah ada bakok ada. Kalau macam bini aku tak ada nampak merah. Merah. Hati ni. Jahat semua hati ni. Sampai hati ni jahat tak jahat. Kita tengok kereta api. Setahun nampak lagi berderet. Bila lebih kita tengok kereta api hak bini fire naik tak kereta api tu. Ingat semua. Oh hati ni jahat semua. Hati sabit tu lah hati ni takut semua. Sabit Nabi gelar hati ni qalbun. Mana hati balik. Sabit hati ni dia pun kata caucu yang dadah. Ya hati ni yang tukar semua. Sabit Nabi bisa sebut Allahumma sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Minta tahu tetap hati kita satu bukan satu bukan. Nak buat tu tetap tu payah. Tapi payah hati nak buat tetap. Banyak tu luga. Lebih lagi apa kecek mana. Kecek-kecek mana pupuk pergi selalu dah. Haa tu. Haa sabit tu lah dia hantar berkecek pen ni. Ya tajir tu ada apa-apa lagi. Dengan sebab tu pada saya kata karum pinto ruk lo pin rong. Dia kata karum pinto ruk lo pin rong. Tu kan jangan kecek tak anda hasil ke. Kita dah kopi kerah keng. Dia mana kecek mana lah Allah. Ngana ikat dia ni kat lu. Payah dah nak cari sepokat dia. Haa dah dah. Nak berkecek pen ni jangan. Tajir lebih ada apa lagi. Haa tersabit tu Nabi jaga pada akhir zaman. Nabi tersayu jadu akhir zaman kasirul khutabah wa qalilul fuqaha. Selagi kamu boleh bertemu pada akhir zaman, banyak orang panah ceromoh. Ha, ada lah ni. Panah ceromoh, panah krecek, panah hurai, panah. Tapi wa qalilul fuqaha, sedikit orang peheh yang berkecek. Mana yang berkecek tu apa tubik royak, tapi isi berkecek tu tak reti. Ni. Kalau dia reti, dia seru ke dia. Tengok di antara orang bila dia seru. Sebab Abu Bakar, dia baca ayat Quran semaya. Teriak mengisak. Mengisak. Teriak dia. Sabit satu tika ke Rasulullah uzur. Rasulullah orang suruh Abu Bakar naik di Ti'mi. Rasulullah duduk dalam radah. Duduk dalam panggil radah dia tu.
Aisyah jenguk kat pintu Natal, jangan nak suruhlah Abah yang dia terima tu. Mereka tak sudah kata riak lah. Dia lembut. Bila sebut ba'azak summa rada denahu as teriak lah ya. Ya zuk. Haa, tu ni. Ni kita baca ayat azak setara mana suka khising. Gitu. Nah, Abu Bakar pakai azak sok zuk. Setak. Terbaik kali dia berdoa. Bila sebut nama Rasulullah dia teriak. Tengok ke bila je. Bila sepah Rasulullah mati. Semua orang dia nak dengar suara bel dia. Dia kata maaf saya nak bel tak boleh. Dia kata. Duk kacang mitok mitok mitok. Dia mitok cucu Nabi Hasan Husin. Hasan Husin kata. Eh bila cuba bel nak dengar Rasulullah. Mula sidi yang motuk ambur duk atas sedap sangat ni. Dia pun bel. Bel tak sup. Ya banyak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar wa ashhadu an la ilaha illallah. Sudah tu bahasa ashhadu anna Rasulullah teriak ya. Teriak sebab ya. Ingat ya takut tak lebih dah kau best buat Rasulullah wa Rasulullah dah depan aku ya kata. Ni Bilal siapa kau kita serong dengan Rasulullah. Tak serah orang. No. Rasulullah dah akib Bilal bin Rabah setara mana. Rasulullah lah tolong buat akak pemdeka air daripada azab orang. Orang hitam. Sepuluh julik. Julik ni tak ada dah orang hino. Huduh. Ibu mulut merah. Kita lengung. Orang sesok. Satu tika Rasulullah dah ceramah ramai-ramai. Ramai orang. Tapi Rasulullah panggil. Hei julik mari kita. Allah Junaid kata Rasulullah panggil saya. Saya orang hina orang huduh lagi apa tu. Kata Junaid nak bini kita. Allah Rasulullah nak bini kanu. Ambo yang kata orang susah. Orang huduh dah biar nak ke ambo. Tak Junaid kata nak tak apa. Ia kata sekiranya kalau ada orang nak. Saya pun rela Rasulullah. Rasulullah tak apa. Duk tak berapa lama. Mari daripada sih ma Allah anuk yo sore janguk aku mengoyak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna amma Rasulullah sudah paku siapa umur dah. Rasulullah tak apa nak menikah. Ya dok ke Rasulullah buat bini dia. Ya mulai klik oyak ke bini dia. Hei ibu, hei Rasulullah sanggup dah nak menikah. Ibu kata wis selalu lah Rasulullah nak ke anak kita tu. Di semula pula Rasulullah panggil. Yo, ambo nak menikah dengan ni, dengan Julik ni. Dia masih muka lah lu tengok Julik ke hitam ke huduh ni. Dia pun kelik royak ke bini dia. Bukan Rasulullah nak sendiri nak ui ke sahabat nama Julik. Bini yang selatan Julik hari telengok tu. Oh, tak sah. Oh, tak sah. Ah, abel bila tak sah kita kerak dengan Rasulullah. Ha? Gerak ha, ke Rasulullah. Kata tak adil eh. Anak duduk dalam bilik dia bunyi dengar. Piyah tu baik ayah nak jaga sangat. Kau lebah-lebah nak pergi dana tu. Nak pergi kerak ke Rasulullah SAW. Kata tak adil. Tak adil siapa? Nikah anak. Jangan bah aman nak. Pasal biarlah kau yang berhak Rasulullah kira aman nak. Haa. Ni tenang. Kau Rasulullah kira belah aman nak. Belah hitam huduh pun aman bukan nak kutu hitam. Nak hati putih. Tengok ke ketul. Ketul. Kena ketul. Ketul tempat tak nak makan nasi. Bungu dah. Bungu. Semua sempat tu bungu. Comel dalam tiga apa ada. Eh. Dengar di antara hapah nyulah. Dengar di antara kulit tak eh. Cuba tengok kuyuk. Tengok di antara kuyuk gula. Hitam lenguk. Tapi dalam tu aduh. Higuk sempat habis. Nak ni belah hitam luar beri hati putih. Haa. Nak pasal tu. Tak kata kan. Tak sahaja pasal apa. Dunia hitam. Akan rasa tak ada hitam sekarang pun. Kita semua ni dah akhirat esok teralih rupa. Misalnya kita tengok. Eh, kenanya rupa itu beralih rupa janguk turut tu. Peserta pulaknya kita tengok hari-hari bini kita bila dari itu tujuk sedap semua. Allah, kecek mana abelah hari ni masalah janguk sebut semua. Haa, tetap sedap bimbing. Umur pulak sendahnya 33 belakang. Lepas tu warna pula putih berdebu. Tak ada sikit habuk hitam lah ni. Lah ni panggil hitam. Merah, kuning, biru, cak kelabu, taik bewak, taik ni. Rupa Zuhir ya. Akhirat tak ada. Sabit ni atas rupa dunia. Tak ada hingga ke siapa. Baik kita lah yang mulai.
hati molek insyaallah ada serabut tua jangan tua putih tapi hitam peti mana almarhumullah bosing kita tak so ia pernah kata sih mak Allah mula bosing tak so sabit tahu karamah berkat dia tak kata dulu kan. Satu orang tu hata mula bosing ada ruwit sikit ni ia tak tak sekosi boleh tanah pitu pun ia tak buat tenuk lepas tu bodoh dia amu cara semua jual bila wik kok boh ha tak apa apa wik ruwit ke dia wik duit ke dia dia pun wik kok orang tu cara tu buat surat tanah nama yang habis lepas tu jual dia habis ambil ruwit mula bosing tahu kata panggil dia mari lagu mana tanah dia jual habis lepas mana hak wambo habis dia kata mula bosing kata Allah hamba rezeki tak ada hati putih sebuah saya eh hitam dia kata gitu selepas dia kata lagu tu patah teriuk bosing dia ketiak apa siapa dia kata wayak apa yang boleh je bahawa boleh tak so nak tu ya eh silap dah aku aku kata pergi ni mula bosing eh silap dah aku aku kata dia mati hitam Allah sabit mula bosing terhewi karamah mulut dia lidah dia berkecek ia duk dakwah orang duk dia ada orang mai dengan misal dia. Ia misal satu-satu Allah kalau orang dengar agak jeliru. Nah, tengok ia duk misal orang kita tanya buku azimat pelaris. Ia tebo tak ada ko pelaris nak wui rezeki murah kaya. Tak ayah tu kena dengan tua dia, boleh boleh banyak. Pia tua dia, lah tak kena ke Allah, wui kena dengan Tuhan molek. Wui jinak dengan tua boleh lebih banyak. Lagu mana? Biasa pegang ayah dekat. Ayah hok liar nak masuk tak dekat lari. Patu ayah hok jinak kita bibi upe hok mana kenyir dulu. Hok jinak tu tak lima minit punya teri biar hok liar tu tahu upe siapa karak kaca di antara nak boleh masuk lebih biar tu tabuk kuku-kuku ya. Supaya kita tu bila kena dengan tua agak nak gapo. Hok ni dia mau cerita ada hadis sufi. Bini dia tak sapa, mama dia. Dia pun pergi dinak, mama dia tengok dia antara orang India dengan Cina dia pakai gelemah, jangkuk-jangkuk. Dia duduk menengung, babu atas dia tengok apa. Nak mah tak boy, mbo kata serok kadung, orang tu muna nipis saja. Mana tak, tak boleh pakai lagi? Ha, tengok je mongoh. Babu kalau nak sungguh, klik di rumah saya lagi. Ya selalu, mongoh lalu, klik rumah, siapa je gejah lalu. Mana mbo kata nak mah, muna hanya anak. Nak hanya oh. Ha, mungkin tepuk dia ni kata nak mah. Mah berat tu kat kamar. Oh tak sirah, tak sirah. Ha, nak ambil no. Habis dia kata dapat A dia tu kan. Kita dia kata kakak mah tu biasa je. Dia dapat A. Sabit satu tiga para bini Nabi minta. Nabi nak jenis mah jenis gapo. Nabi serabut lah. Sebelah orang, sepuluh orang minta no. Pan Nabi tak ada kahabuk. Eh siap Nabi terini Muhammad. Mung tanya dia nak nak kok ku ke kena kok dunia. Pastu Nabi kita cerdik dia tak tanya tanya si Aisyah. Tanya Aisyah nak pilih ambo ke nak pilih dunia. Aisyah pilih Rasulullah pakat turut berlaku. Ha tu dia. Eh sedap dah tengok sahabat kecek sedap. Tapi kita kena belajar dengan kisah sahabat, dengan kisah para alim ulama, dengan kisah yang molek-molek. Ni dok dengan kisah katun tem oncuri. Dia katun Doraemon. Pagi petina ni tengok katun macam. Dia lupa je buka tengok katun semacam dia kata mana bau. Hei, bapa dia ingat masa kecil-kecil tengok Doraemon tu. Musim prrrr naik tak. Palau sasa pakai wak katun Doraemon anak kek nak. Jepun ni bijak sungguh. Tengok je wak. Kita lain pas apa beli anak kita wahib bau. Kerana kita tak boleh tengok mana bau macam tu. Dia bau dah, katun bau. Tengok on Tom and Jerry. Kiki dia hening, kiki dia tiku hidup lain. Apa? Bang tak bang. Apa baca Quran dan tengok sejarah. Nah, ha, tepi lagi kau duk mengandung. Buka tengok bahawa semua dan anak anak dah tahu tak bahawa hati. Sampai anak tu baik buat ada besar apa? Mau nak katung. Tu jadi ya, dia dah. Dah kata kan. Mikir molek dah. Ha, kita pakai kira apa kita weh. Dah. Habis kata dia dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Dek wasa soalah dulu ada lagi dia mau tanya baca wasa tak habis lagi pun dulu wasa ada lagi pun.
Ni dia tanya ni. Dia tanya ni. dia tanyanya satu naikkan ti winyan. Apa roh จะออกจากร่างกายเราจะขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนอย่างไรนะกำมานะอยากตะบุกูบะมาซาอัลลอฮ์นักมาตีนี่บุเกสตากอกิโตอิมัมฟักุรอซบาปอกอัลเลมสวาอะไรเบฮ์อิลมุสลิดีซาตุกะตีกอยานักมาตีชัตเตมาริกังูดิโอนักมุงจักตอลNak mengucap tak boleh. Sehingga ada waliyun min awliya illah tengah-tengah duduk semayak sah. Nah, orang ni tak boleh duduk cerita ni. Tengah duduk semayak sah duduk At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatullah tu bangun sepak. Wow, sepak. Lepas sepak sudah tu para-para anak murid farokoh. Yang kata babo duduk sepak gapo pula. Sudah juga salat. Akhirnya babo paling belakang, babo selalu dia tertanya, Farokoh apa? Hanya terbabo sepak, mung tahu tak aku sepak pia tadi? Aku sepak syaitan duk ganggu babo alim sa'i mempakur razi. Oleh tu, kita pun tanya lah, pas nak buat amalat ke apa? Nak wui di antara hidup mati mudah keluar roh. Lazimlah baca surah Waqi'ah dengan surah Taba nak tidur malam-malam. Kerana surah Taba ni menyebab punuk mudah keluar roh lepas daripada gangguan syaitan. Buatlah. Buat mana? Tu dia. Nak tidur mana baca surah Taba. Maka surah Taba ni menyebab jadi keluar roh mudah yang lepas daripada gangguan syaitan daripada nak keluar roh. Tu deh. Tu kena jagalah. Tu. Nak buat malah baca. Yang kedua yang katanya kau masjid praktu tang kau rob bericak ngan lek-lek noi-noi hadiah bericak lagi hadiah lagi ya hadiah lain bericak lain sedekah lain hadiah lain ya gini hadiah dengan sedekah ya beza bila kita ui kepada orang kaya walaupun kita kata sedekah jadi hadiah otomatik. Bila kita wui kepada fakir miskin, bila hadiah pekat tinggi, sedekah pekat kena sikit. Tapi Nabi tak makan sedekah. Orang kaya bila kita wui ke dia, walau sebut sedekah, at-talumat dia jadi hadiah. Kalau wui kepada fakir miskin, dia tak kira. Emu hadiah, emu sedekah. Dah, nampak. Oleh itu nak tanyanya, jadi dia ni pergi masuk pintu masjid, ada waktu khairat tepi sejid tu dah. Lepas tu kita wui lah weh. Lepas tu kita di atas niat lah weh. Kata minta tak menjadi pahala duit sekut ni. Balasih bagi ruai ibu bapa dan mulah tuk-tuk seluruh orang Islam. Boleh tak? Boleh. Siapa dia buat lagu tu menyebab hati kita tu boroh. Lagi di antaranya pula kita mati seorang suka buat kebajikan kita. Tak salah bimbang lah sikit banyak minta usamah tak apa. Bukan hati banyak boleh tak ada apa. Dia kata pula paraya tampit. Bini buat salah. Sami tak teran. Tak lelaki lari lah. Dia kata Allah dia buat apa. Dik lagu tu apa tak kena weh. Paraya keruh. Wah. Bukan dah kurai apa ni. Kacik ini kakak Allah sebini bekan ni payah. Bukan dah kurai. Nak tak tenang lain. Cuma kita naik. Dia pungut gitu. Lepas tu dia katanya prakut kenat mana tu eh. Sami non kundiam. Apa tidur sore lapai jadi kau geruk. Sami mai pocai paraya. Lepas tu bila kita buat we abe sakit hati dari hatu dia abe tidur sore ibadat kita mana tu dia tak terima sehari tu dia pula duduk dalam merko tu eh supoh malaikat siapa kasut. Malaikat kata no, celaka orang betina, ibu-ibu mulut merah saja eh. Dada besar saja ni, tak uti ni. Lepas kita bila malaikat supah nak buat apa? Sabit saya nak minta lah kita orang betina dengan jatah, belajar maaf. Masuk tidur malam ko, kita pun selalu hak capai peluk, bini. Habis tu nak minta kita ramai-ramai, ikutlah peluk.
nak bangun pagi-pagi nak mengajar sekolah ke apa perlu, abang perlu isteri. Siapa dia perlu 5 minit, Tuhawi dapat kasih dengan abang 5 tahun. Perlu 10 minit, dapat kasih 10. 10 mula minit, 15 tahun. 10, 20, 20 tahun. Lepas kalau umur kita 60, teruh je lah. Perlu hati abang nak pergi, abang manggil, abang. Peluk ni, tak ada peluk, saya habuk ni. Boleh tak peluk dah. Masa cetung, apa yang tak nak kira ni. So padu kawai, gih. Ya mungkin kena abang kelip lambat. Haa, kena peluk. Sekali ni peluk dengan abang. Abang lagi peluk juga bini. Peluk, asal peluk pun gini tak apa. Misalnya kita tak jatuh semaya kan. Kita ambil lapik. Kain seputi nabi ni kucuk dahinya. InsyaAllah berkat. Pak oleh tu nak royak kata mula tok nali Kelantan. Dia ni seminggu sekali sisi rambut mama ya sokmu. Sisi rambut mama dia. Nah saya buat lagu apa lagu tu apa kat sendiri rambut mama ya. Apa sung diri tengah wajib merah kada-kada. Ah tengah dia tekak punya tu dia. Mama tekak oh apa tak leh. Sabik tu dia atas babo ni salah satu petuah di antara bila babo wasal nguh pasal sakit. Mama yang tekel, bapa tekel sini. Baca baca. Hengok dah. Mudah ya. Tewi. Ha, sabit kita kena ada gerang dengan retina kita. We ada perasa air. We ada kasa air kasih saya, saya tolong. Ni tu. Sakit orang, kita pun pecik. Bini lah pecik. Bini sakit abel lah pecik. Apa pecik? Belajar ni rupa tamu sekali bini pecik dengan abel. Pecik mulai. Ha, pecik. Dia pecik betul tu. Lama sikit betul-betul tak tubik-tubik. Haa tak ada. Haa tengok lah. Haa boleh tu nak minta kita ni lah. Bawa masuk malam. Masuk malam dengan suami isteri. Pakat-pakat maaf. Lek abang pun maaf tegok ke aku ni. Salah ke apa hari ni. Ambil dia pada pagi sampai gelap. Cukup gedok nak kohui. Lepas tu maaf redha pada nak ambil tu. Karena kita ni dia hantar terkadang tak boleh kahbuk ke bini. Ha, bini kata tak apa bai halak. Ha tak apa. Ha bini pula pabai wasarana dengan apa kini. Ambo sakit hati abai gapo rate. Kecek pe abai tedo. Oh ni selamat sokmu. Tapi dah hari orang nak lagu ni. Masing-masing nak kedai bai jadi raja lako ni. Nak jadi Firaun lako ni. Jangan lagu tu. Nah lepas ni abang nak minta tengok Rusia babo ni. Saya. Oh saya lah weh. Sabit tu gini nah. Misalnya kita betina muda hak tua tu jaga sangat. Gi dapat khabar kata Allah, abad kecek ngati nan lain weh. Jangan buat bergaduh. Jangan buat pungut, jangan buat kata huduh ke dia. Buat tak tahu budak pun ngatu. Tema kebo sangat. Seperti mana Fudil Ibn Iyad. Fudil Ibn Iyad bila tahu bini dia tak molek dengan dia, dia sedikit tak jawab mulut ambil ismaye minta doa Tuhan. Duk berapa minit bila mekucuk dah ya. Ni kita bergaduh. Munuk kau lain ya. Padahal biar ber kecek dengan adik ya. Aku tengok dia fake muruk kot lain. Adik. Pian. Abang tak adik mana dah. Ni dek ni. Ha adik anda dok Amerika no. Ya tekok lain. Balah ke you. Pas tu laki mu tolak. Ha tu sudah. Nak minta jangan gaduh. Kita tersawit tahu. Tahu tak orang abang mai tak malak ni. Tak tahu ya Allah apalah kesalahan bawa boleh terbuka hati abang wasa nak kok lain wasa ada kok lain sekiranya ada kesalahan tak tahu apalah tak terkatuklah pintu hati abu hati abang ambo janganlah adik antara ada hak lain padir abang tak tahu dia tak terima ke kan? Abang tawa ni dok tunjuk muka itu ha oh, pahaga jatuh tak jalah weh tak jalah weh sila kata ai ha tak ada apa. Dia mula jadi mat panas telinga dua pihak tu kat payah. Ha, sabit itulah ingatlah anak kalau bunyi mama dengan babo balah ambil air Nabi tu sembik air pasal dia panas syaitan dia tu. Nak minta hak mengaji dengan babo ni ambil rusia babo ada gapo gejak babo tak apa. Misalnya babo ah masya-Allah temu abang ambon gitu-gitu. Tak apa dia sudah. Ha, yang mana ni? Paboro ya do bila kita nak apa abai kurang kita ambil ayat hak di antara Nabi ada baca tu amun wa min ayatihi tu an khalaqalakum tu
Patut taskunu ilaiha tu niat abis itu. Azwaj taskunu dia di gila kita tak apa. Baca tu. Abis tak gig lain dah. Ha begitu kan nampak bini kita lah ni nampak nak gina kok tabah ke pelak lecu komegoh. Cek kata nak lecu komegoh nampak lecu komegoh bulu kini kau tebal. Patai pek nampak mega hijau supaya itu ibu ceni lutung tu. Ada pelak tu. Kita kena buka. Nah, lepas pada ni main goyak babo tak pelak tak kamu kena babo tak apa. Main goyak ada mari rumah gini teriak apa tu. Pakai babo para tu seni lah babo eh. Ada usia mak Allah Taala dia mungkin doa Allah babo saya nyanyi kat bel. Sidak dia mungkin sak bel. Ya gode ko kato abbe pecah bes. Bel lagi ya. Lagi ingat ke abai pula dah apa buat ke mana. Ni dia. Pasal dia tetam lah mai kit. Langcak nan ko kita. Lepas tu mula payah lalu. Lepas kau cari babo. Pada cari babo duit habis. Gis saja tak dia. Waduh pisah lagi sedekah lagi. Jangan. Lepas pada ni ambil usia babo nampak. Masya Allah. Pelik ke tu eh. Ya Allah. Salah punya amboi ya Allah. Boleh begitu abai ambo ya dia pecah ti apa ke silap pe ambo bau teh apung lek semula ya kisah pe kita gapo tu terkadang abai de pegel lama tu aku klik jeje tak ke nasi jeje tak ke air kada ke nasi saja tinggal berah ambil makan nasi dok lekat abang ngako game air setengah-setengah tu tak leh sabik ba boleh puji ha ni tak ke mama ya lah. Mama ya kalau babo tak makan nasi tak akan. Tengok dua babo ngajak jalan tak nasi makan rumah mana babo tak akan. Tak akan dah. Tak akan dia. Dia nak makan sekali. Babo hajar makan sekali sokmu. Berakan sekali kak. Gawak ke hudai pak. Mama yang koyak hudai tu. Ya koyak. Fuak tak kita. Habis tak kita. Tak kenal lagu tu. Nah. Lepas pada ni nak minta ambil rusia babo jangan balas main. Nah. Ia kata mengarau hensuk jenazah sampai kubur. Pantona baca dah dulu ni. Katuk berak ada. Allah. Ani gapo bak dah ni? Tanya saya lagi be. Dia tanya saya ada satu masalah. Orang perempuan semaya waktu subuh seorang diri membaca kunu Allahumma hdina fi man hadait. Wa'afina fi man 'afait. Apa tu? Boleh ke ataupun tidak? Ya begini. Nah dengan ni ya beza betul ni. Bila kita baca Allahumma hdina walaupun sore kita kosak berdoa kepada orang lain kata tak apa. Kalau baca Allahumma hdini untuk kita sore pun tak apa, tak ada gapo. Tak ada gapo sok, tak ada gapo. Nah, boleh. Oleh itu saya nak minta kita ramai-ramai pisah semaya jemaah. Duduk dalam rumah tak ada gesejit. Anak hak halu ada, hak mutak tamik dah panggil semaya sekali. Nak panggil semaya sekali. Sebab itu mama dia anak sedara dah kecil-kecil itu semaya. Walaupun pakar luas kerak pun semaya. Tak apa yang nak belajar semaya dulu. Nah, usul pun boleh semaya. Penting sangat besar kalau semaya. Kalau ni tulis bahasa Rumi berekir lah. Bapa bila berekir tak mana-mana ni. Ia kata saya tanya. Saya tanya. Nak tanya sikit lah deh. Dia tanya saya tanya sikit. Tanya lah. Yang saya nak tanya sedikit bapa nah. Saya ada duit lebih kurang lainnya 200 ribu pak. Ia kata. Lepas tu buat modal menego semua. Saya jual berah dia kata habis dah. Lepas tu tapi yang dah tapi pula dah. Duit tu tak sampai 200 ribu. Kita kena keluar zakat dah tu. Ya begini nah, ingat baik-baik buku bab menego. Bukan semata-mata menego kena keluar zakat selalu. Terkadang orang ni tak ada niat nak menego sekali. Allahnya jadi boleh sampai dia besar. Ya tak ada nak menego. Hari dia pesen beli buat kelas. Tak ada niat nak menego. Orang mari jual. Mari jual. Hati tak niat menego. Walaupun 20 juta-juta sekali pun tak wajib zakat. Ya syarat wajib zakat. Niat menego.
Gitu. Misal dia beli beras, jual beras. Beli, pada beli nyu, jual nyu. Kalau beli nyu, jual sate. Ataupun di antara dia beli lembu, sebelah jual daging. Ataupun beli beras, buat nasi, jual. Hak tu tak panggil bak nego, tu bak sinaah. Supaya kita beli kain jahit, jual baju. Tak wajib zakat juga. Kerana hak wajib zakat, beli kain, jual kain. Beli kain, jual kain. Nampak nah? Kan bila kita turun modal 200,000 mula-mula. Duk jual beras, jual beras, jual beras, jual beras. Lepas boh cukup tahun nilai kira tengok tak ada siapa nisok di antaranya. Maka nisok zakat cukup tahun tapi syarat tadi kita niat menego ni. Iaitulah 20 miskol. Maka 20 miskol nilai di antara dengan mah 5 kok cukni. Oleh tu di antaranya mah sekuk harga berapa lah ni? Nah, 23,000 arti 5 kok. 5 kok. Hah? 115 patut cukni lagi. Kita buat 125 lah. Kamana tak siapa 125 tak wajib zakat. Ataupun kita jual-jual-jual boleh ruik 40 juta. Ada sebulan lagi nak siapa di antar keluar zakat. Duit tu buat beli rumah 1 juta, kereta 2 juta. Kira-kira tak ada siapa, tak wajib zakat. Apa lagi? Tapi jangan niat nak hilah daripada zakat. Kalau niat nak hilah, makruh. Apa dah? Haa, tu dia. Cukup. Padahal tu dah. Padahal weh. Banyak-banyak. Nanti bayi merapai ni pula. Penuh ilmu, pecah dada pula. Nah. Ya. Anak doa sana yang boleh. Kali gini lah tak apalah. Mudah-mudah takut. Tak itu nanti kalian baru tulis. Lepas tu gitu tu memang tulis. Nanti dah baik-baik. Main baru nak tulis. Lepas tu tu kak klik bahagia dah. Klik tengok tadi. Ha main tulis. Kalau kalian main tulis. Kalian pergi-pergi tak apa. Nak guna nulis minapa huruf. Eh? Sudah dah. Ada tiga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil 'alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal mubin. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma